Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu ala ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyadu ala sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ala Allahumma salli wa sallim wa barakatuh ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa anjil furajamu syarikat warzuqna fi dunya ziyaratahum wa akhirati Alhamdulillah bersyukur teramat besarnya dipertemukan dengan Kiai sahabat Allah yarham dan kita beroleh limpahan ilmu tak terkira dari beliau pagi hari ini awalnya ketika acara sampai seremoni peluncuran tanda tangan jadi itu ya. belum terdengar tepuk tangan. Ah. Okay. Barangkali yang hadir masih mempertanyakan bagaimana fikih bertepuk tangan. Ah. Ya. Apa hukumnya? Nah, itu sudah tukar, Apa hukumnya bertepuk tangan? Adakah dalilnya bertepuk ah. tangan dan lain sebagainya? Sehingga masih malu-malu bertepuk tangan itu. Oh, Sepertinya sepertinya ya atau apa hukumnya dan lain sebagainya ya uh, saya menyimak betul apa yang beliau sampaikan dan ingin menyampaikan juga dari apa yang beliau uraikan. Jadi ini teman-teman sering menyebut catatan kaki saja dari apa yang beliau sampaikan. Beliau mulai dengan puisi-puisi Jalaluddin Rumi yang secara khusus sepertinya umumnya beliau berbicara untuk kita, tapi secara khusus untuk Ustadz ada Kiai Fajar di belakang. Oh, nah patah. itu beliau Takhasus kasus Jalaluddin Rumi. Ya ya ya, punya kanal YouTube namanya Lapak Rumi. Oh, oh. Nah ya. sudah sudah dipromosikan kanal YouTube-nya. Kemudian yang saya ingat adalah bahwa dari semua pembicaraan Yai sepertinya ibu-ibu hanya mengingat satu hal saja ya. dari semua pembicaraan ya ibu-ibu hanya ingat satu hal saja ya. ya, ya, ya. yang tadi disampaikan nah apa yang Yai sampaikan adalah contoh poligami itu fikih betul Yai ya? ya poligami itu fikih misalnya nikah mutah perdebatan fikih dan pendapat yai begitu berhenti di situ saja sudah mendukung e, judul Allah Yarham dahulukan akhlak di atas fikih uh, itu sudah selesai sebetulnya okay. gitu. dan saya akan menyebutkan beberapa hal ketika fikih karena ini sering disalahpahami dahulukan akhlak di atas fikih itu meninggalkan fikih atau menempatkan satu lebih tinggi dari yang lain mendahulukan itu artinya menempatkan lebih tinggi dari yang lain dan itu keliru yang keliru itu bukan awal yarham tapi penerbit Mizan. Karena menempatkan kata akhlak di atas fikih. Ini dalam cover. Fikih itu ke bawah turun dia, sedangkan akhlak naik ke atas. Jadi yang salah itu penerbit Mizan. Bukan, eh dalam cover, dalam cover boleh dilihat tuh. Dahulukan akhlak, akhlak di atas dan fikih itu turun ke bawah nah itu yang salah penerbit mizan sekali lagi e, sementara sesungguhnya, jadi orang sering mengatakan ini ditinggalkan, padahal tidak tapi saya akan memberikan beberapa contoh ketika fikih ditinggalkan satu lempar jumroh di tanah suci bukan lagi berbentuk tiang tapi sudah membentuk menjadi tembok yang panjang bertinggi-tinggi juga itu fikih yang kedua Pernahkah ibu dan bapak melihat imam sholat masjidil haram? Kalau dalam barisan itu pada waktu haji misalnya atau juga pada saat saya lainnya yang padat, nanti akan terlihat satu barisan kosong di depan masjidil haram, di depan Ka'bah. Ka Mengapa? Karena imam ternyata tidak berada persis di depan Ka'bah, ka melainkan di belakang jamaah. Kalau saya keliru, mohon dikoreksi dengan segera. Jadi di seluruh dunia, i, di seluruh dunia, di seluruh masjid yang ada di dunia, imam makan selalu berada di depan makmum, kecuali di jantung kaum muslimin, yaitu Ka'bah Baitullah. Imam berada di belakang para musallim, di belakang orang-orang yang sholat. Itu sebetulnya cara Allah Yarham Yai untuk menyampaikan sesuatu yang kontroversial. Ya, tapi saya tidak terlalu tidak punya keberanian seperti beliau. Nah itu yang contoh bagaimana sebetulnya harusnya fikihnya imam di depan, tapi ini imam di belakang. Cek saja posisi sholat imam pada sholat jamaah di Masjidil Haram. dan Bapak bisa googling sekarang juga. Yang ketiga ini yang menarik saya dan istri tahun lalu itu mengunjungi. Uh, Gusmis Yai Zuhairi Misrawi beliau menjadi dubes di Tunisia dalam satu perjalanan kami melawat dan beliau menyampaikan ini tapi supaya lebih kuat saya tidak mengutip beliau nanti beliau disalahpahami juga oleh kebanyakan atau ditafsirkan ini saya mengambil dari web diktis.kemenak.go.id jadi kalau ada yang salah salahkan web diktis.kemenak.go.id Salah satu hal menarik yang perlu diketahui di Tunisia adalah pelaksanaan sholat Jumat dengan tiga gelombang. Nih, diktis.kemenak.go.id sekali lagi. eh uh, yakni awal waktu dimulai sekitar jam 12.30, pertengahan dimulai pukul 14, dan akhir dimulai jam 15-an atau menjelang asar. Surat Jumat sebagaimana yang kita pahami di Tunisia dilaksanakan tiga gelombang jam setengah satu jam dua dan jam tiga jadi tidak ada lagi misalnya di mimbar khotib akan berkata bersyukurlah ibu bapak-bapak yang hadir Jumatan karena di luar sana masih yang tidak pasti banyak yang tidak Jumatan yang di luar akan menjawab ya kan kami ikut yang gelombang dua nanti tidak hadir juga ikut yang gelombang 3 itu di Tunisia sholat jumat 3 gelombang mengapa? karena dipahami akan ya, ada situasi ketika mungkin belum memungkinkan sholat jumat awal waktu sopir ambulans yang mengantar pasien mungkin dia kehilangan berkahan sholat jumat polisi yang mengatur lalu lintas dan lain sebagainya maka Tunisia dan ini resmi Masukkan ke dalam situs Kemenag Salat Jumatnya Tiga gelombang Saya hanya dapat membayangkan Apa yang akan terjadi di negeri kita tercinta Kalau ada usulan salat Jumat tiga gelombang Bagaimana Kalau ada usulan salat Jumat tiga gelombang Dan yang di Tunisia itu Walaupun namanya Sia Itu bukan Sia Saudara-saudara ya. Tetapi Ada keleluasaan Ada kelonggaran Ada keluangan Ya kalau tidak sempat ikut yang setengah satu, ya nanti ikut yang jam dua. Awalnya saya kira beliau bercanda, masa yai, iya betul. Di sini ini sholat jumat tiga kali, maksudnya tiga tiga gelombang. Hampir-hampir gitu. saya meragukan kalau tidak baca situs Kemenag ini. Kalau perlu di share juga ini situs Kemenag ke ke link di YouTube ya, supaya dibaca betul. Artinya perbedaan tata cara fikih sesungguhnya adalah sesuatu yang lumrah, yang wajar. Kita mungkin kaget-kaget kok ada sholat Jumat jam 3, itu bukan sholat Jumat lagi dan seterusnya. Nah, eh, walaupun saya juga ada beberapa catatan pada beliau, bukan, nggak berani saya, nggak berani, tidak berani. Cuma maksud saya tadi seperti beliau sampaikan ada tingkatan-tingkatan. Nah, saya sering menjelaskan dahulukan akhlak di atas fikih ini. <guruh> <guruh> <tuh> <tuh> nah, nah, nah. Dengan menyampaikan bahwa kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan. Pada anak-anak sekolah, saya selalu ambil contoh yang ya harus pilih mana ayah atau ibu, bapak atau mamah karena dia dipertentangkan. Saya akan jawab mamah cepat, tegas, langsung. Kenapa tentu ada dalil ibumu, 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 tapi jawaban saya adalah karena ayah saya mengajarkan demikian. Kenapa memilih ibu? Kata bapak gitu, jadi pada saat saya memilih ibu, apakah saya meninggalkan ayah? Sama sekali tidak, karena kata ayah begitu. Jadi saya memilih ibu itu karena ayah. Jadi saya pilih ibu atau ayah. Nah, dia bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Iya, iya, iya. Oh, Kalimat dahulukan akhlak di atas fikih adalah sebuah produk fikih. Selesai sudah. Apakah itu meninggalkan fikih? Kalimat dahulukan akhlak di atas fikih itu adalah sebuah ijtihad fikih. Kalimat dahulukan akhlak di atas fikih itu adalah sebuah kebijaksanaan fikih. Ya sudah selesai, karena tidak lagi dipertentangkan antara akhlak dan fikih. Tetapi, nah ini tetapinya, sebetulnya dalam proses penulisan juga Allah Yarham itu sempat ingin mengganti judul buku. Beliau itu sempat ingin mengganti judul buku. Dan kalaupun ada orang tertuduh yang mempertahankannya, itu saya ya ya, ya. ya kata bapak itu gimana ya kita ganti aja ini judul dahulukan akhlak di atas Wiki Saya bilang mohon Pak tetap saja. Ya. Eh, eh, saya tidak mengira dan saya mungkin terlalu bersemangat karena kemudian panah tuduhan itu ya bisa diarahkan pada Allah Yarham padahal sayalah yang paling bertanggung jawab untuk judul. Oh, gitu karena Allah Yarham tahu persis bagaimana judul ini akan membuat kesalahpahaman ya, tapi perlu memang <laughs> dalam artian sebagai proses kadang manusia mesti dibenturkan pada A untuk mengatakan oh ternyata begini, begini dan begitu ya, jadi sangat paham bahkan Allah Yarham pernah dapat kiriman cover bukunya yaitu cover bukunya dirobek dan dikirim kembali dalam paket dengan dicoret dahulukan fikih di atas akhlak itu jadi ada yang mengirim dahulukan fikih di atas akhlak gitu. nah dalam konteks setiap mazhab itu sudah terjadi termasuk dalam mazhab ahlul bait alaihi musallatu wassalam misalnya jemaah Iran itu sholat di atas tanah kadang karena sudah berkarpet dan sebagainya tanahnya itu dipadatkan menjadi turbah yang sering disalahpahami sholatnya sama batu gitu ya sholatnya di atas batu atau bahkan sholatnya nyembah batu gitu katanya padahal prinsipnya adalah sholat di atas tanah sederhananya karena dari dulu masjid-masjid itu tidak ada atapnya masih haram sampai sekarang tidak pernah ada atap dulu tidak ada lantai pualam orang itu bisa tawaf pakai kendaraan kok eh, maaf pakai binatang pakai unta pakai kuda jadi dia tidak berjalan di atas altar tidak berjalan di atas karpet dahulu itu ya tanah sampai para sahabat dalam Seul Bukhari mengeluhkan haror rombo panasnya sampai mereka menghamparkan gamis sebagai tempat sujud nah jadi dan dalam fikih Ja'fari misalnya, Fikih sekali lagi kalau semua tempat Fikih itu ilmu ayah saya sering menyebut, ini ada kakak saya juga, Yai yang berangkat, ini saya sampaikan karena beliau berangkat belajar ke Iran itu dengan biaya PBNU oh. <laughs> ya, ya. beliau berangkat ke Iran dengan biaya PBNU ya. Allah Ya Gus Gusdur yang membayarkan tiket keberangkatan eh, kakak saya nah dalam bahasa Bapak itu sering mengatakan, eh, ketika saya bela fikih itu adalah ilmu andai-andai, sekiranya begini, jika begitu, dia mengkonstruksi skenario kalau begini bagaimana hukumnya, kalau begitu bagaimana hukumnya. Dalam bahasa farsi berandai-andai jika itu bahasa farsinya agar agar sehingga ya saya sering menyebut fikih itu ilmu agar-agar ya agar-agar ya, ya tapi saya ambil karena agar itu dia jelly puding sesuatu yang fleksibel sesuatu yang bisa lentur jadi fikih itu betul kata Allah, ilmu agar-agar ya, sesuatu yang lentur nah pada saat yang sama kelenturan ini dipayungi oleh hukum yang yai sampaikan hukum universal yaitu akhlak fikihnya sendiri dinamis fikihnya sendiri menyesuaikan tapi payung akhlaknya itu yang universal dalam satu insyaallah e, e, tiga menit terakhir dalam satu diskusi buku bahkan launching diskusi buku ini di hotel preanger atau Pangheger, mungkin, udah mungkin ingat preanger atau homan saya lupa ya Launching buku ini menghadirkan Profesor Maman Abdurrahman dari Persatuan Islam. Beliau dulu pimpinan Persatuan. Saya kira sampai sekarang dan kalau tidak salah maju calon juga begitu legislatif kalau tidak salah. Yayasan Unisba beliau. Nah Profesor Maman Abdurrahman itu membaca buku ini dan menyampaikan kalimat di depan forum Kang Jalal. Sepertinya Kang Jalal menulis buku ini untuk mendefinisikan konsep Syiah takiyah oh. gitu. takiyah dan saya ingat bapak tersenyum dan berkata betul pro gitu beliau membenarkan kata bapak itu karena oh, profesor luar biasa teman-teman saya si saja tidak memahaminya demikian sementara yang pro memahami bahwa ini menjelaskan konsep takiyah nah konsep takiyah ini dengan pemahaman maknanya yang luas satu saat dalam perjalanan haji, saya membawa beberapa ustadz, beberapa guru, menemui seorang ulama besar dari Lebanon. Kalau nama beliau Kiai Hussein Muhammad, ulama yang saya temui Sayyid Muhammad Hussein. <laughs> ya, Sayyid Muhammad Hussein Fadullah. Beliau punya uh, kantor di Aziziyah Jadi kami ketika saya nyantri di Suriah itu kami sering menghadiri muhaldoroh beliau. Jadi ketika beliau berangkat haji dan saya juga berangkat haji bersama teman-teman, kami tahu tanya-tanya tempat beliau di mana, kami datangi. Kami bawa para ustadz. Kami sholat bersama. Selesai sholat ada majelis di bawah ruangan khusus. Begitu melihat wajah kami kami ini langsung menjawab, Ahlan Indonesia, Indonesia, gitu. Wajah-wajah Indonesia. Ada berapa yang ditanyakan waktu itu konflik Maluku saya kira atau Poso dan beliau sangat mengikuti sangat memahami karena kebiasaan beliau itu kalau bangun pagi mendengarkan siaran-siaran e, internasional man layah tambi amril muslimin jadi beliau dengarkan itu dan yang kedua seorang diantara Ustadz kami bertanya pada beliau kami ini para pengikut Ahlul bayit alaihi wasallam tinggal di negeri e, yang mungkin fikihnya itu berbeda beliau bertanya tentang bagaimana takiyah ini jawaban Syed Fadullah dan saya masih ingat betul, karena beliau menyampaikannya dengan mengawalinya dengan kata ya ahi, gitu, wahai saudaraku ya ahi siapa diantara kita yang tidak bertakiyah mungkin kita ini takiyah dalam urusan politik mungkin kita takiyah dalam urusan ekonomi bahkan mungkin kita takiyah di hadapan istri-istri kita nah, gitu katanya jadi siapa diantara kita yang tidak takiyah karena bahkan kita itu bertakiyah di hadapan istri kita artinya ada banyak aturan termasuk dalam perkara keluarga perkara rumah tangga boleh jadi ada pendapat-pendapat fikih yang berbeda ketika Yai sampaikan misalnya dalam mazhab Alul Bayit dalam fikih Ja'fari Tadi beliau membagi beberapa taklid sampai ada taklid yang terakhir itu taklid taklid jamid yang sebelumnya ini mahdi taklid tapi mutlak kemudian saksi yang di atasnya itu ada empat ya <tuh> siapa tahu keluar jadi kuis nanti empat taklid yang beliau sampaikan e, juga saya bisa mengingat empat imam murai muhafizin ya lalu dan utasyad didin, do apa nanti keluar dari di kuis, ya nah eh, misalnya dalam Mazhab Ja'fari dalam Mazhab Fikih Ja'fari itu ada keharusan walaupun ini alal ahwat bahwa kalau sudah bermarja kepada satu marja ya kita ikuti semua pendapat marja itu jadi tidak ada talfik menurut satu marja ya kemudian ada pendapat yang membenarkan talfik jadi Talfik itu boleh e, merujuk juga kepada pendapat yang lain ya atau gabung-gabung kata beliau tentu dengan alasan gabung-gabungnya ini bukan karena seenaknya ini ini lebih lebih dekat lebih enak buat kita lalu kita pilih tidak tapi karena alasan padahal secara konsep dengan alal-ahwa atau ihtiyaton itu dibolehkan merujuk pada pendapat marja lain dan karena ada marja yang membolehkan talfik sebetulnya tidak menyalahi juga kenapa kamu talfik bukankah harusnya bermarja kepada satu saja betul karena saya bermarja pada yang satu itulah saya talfik ya. seperti dahulukan akhlak di atas fikih lagi berarti merujuk pada banyak marja dong tidak saya merujuk pada satu marja yang membolehkan talfik jadi saya merujuk pada banyak atau satu ya. Itu mirip-mirip seperti dipertentangkan antara akhlak dan fikih. Mono, saya kira ya cukupkan demikian. Jadi sekali lagi terima kasih sebesarnya dan mizan yang luar biasa. Nah, boleh tepuk tangan ya. Menghidupkan kembali karya Allah Yarham republish dengan pemahaman yang luar biasa terhadap kandungan isi sangat relevan untuk keadaan kita sekarang terima kasih sebesar-besarnya untuk para guru kita semua terkhusus Allah yarham ya wajibatil hukuki alaina almarhumin syaunil hadiatan lahum al fatihah a'udzubillahimmanasyaitanirajim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Surat al-mustaqim Surat al-ladhina namta alaihim Wa al-mahdu bilim wa al ala, ala sayyidina Muhammadin Wa al-tahirin Wa alhamdulillah Alamin Wa ma taufiqi Illa billah Allahi tawakaltu wa ilahi -il unib Yang dimaksud dengan produk fikih Adalah pernyataan dahulukan akhlak di atas fikih bukan akhlak itu sendiri kan beliau bertanya tadi kok dihadap-hadapkan dan kalau dibaca bukunya banyak ilmu fikihnya dalam dahulukan akhlak di atas fikih ini yang dianggap menghadap-hadapkan fikih meninggalkan fikih di dalamnya banyak fikihnya bahkan lebih banyak fikihnya gitu jadi judulnya dahulukan akhlak di atas fikih tapi isinya lebih banyak fikih dari pembahasan akhlak. Ya, jadi yang disebut dengan produk fikih itu adalah kalimat dahulukan akhlak di atas fikihnya. nah ya, lalu bagaimana hubungannya dengan apa yang beliau sampaikan tentang akidah? Izinkan saya bertanya kepada Pak Rusandi dan uh, Akang ketika beliau melihat buku ini, mohon maaf jadi promosi di acara Mizan. Eh uh, Arba'in Imam Nawawi beliau langsung tanyakan hadis ke-8 hebat itu menunjukkan concern beliau ya beliau langsung tanya ini bahas hadis yang ini syarah hadis yang ini iya saya bilang karena memang ada di Arba'in Nawawi ada di Bukhari dan Muslim Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim saya ingin tanya kalimat berikut ini menurut Mas menurut ustad ini fikih akhlak atau akidah oke okay? Hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-8 dalam Arba'in Imam Nawawi. An Ibnu Umar radhiyallahu taala an huma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bantu saya, apakah ini fikih, akhlak atau akidah? Aku diperintahkan bersabda baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini fikih, akhlak atau akidah hadis ini. Ya, silakan. Izin, Ustad. Yeah. Uh, menurut saya karena ada kata perintah, maka itu bisa dikategorikan fikih. Baik. Kalau menurut saya. Baik. Jadi akhlak bukan perintah? Iya <laughs> perintah juga. Kedua-duanya. <laughs> <ini>, gimana? gimana? <laughs> Jadi kedua-duanya termasuk? Ya? Bagaimana uh, kalau buah itu akhlak? Apa itu tidak termasuk perintah? Perintah, Ustad. Perintah. Jadi umir tu anuqotilan nasa fikih atau akhlak? kedua-duanya Ustaz <laughs> atau akidah nah, beliau karena beliau bertanya di mana posisi akidah karena hatta yashadu sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi adalah Rasulullah main apakah ini umir tuan anu nasa fikih akhlak atau akidah masya Allah masya Allah berat ini karena baginda dan apakah bagi nabi mengamalkan itu masalahnya apakah bagi nabi memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak tuhan selain Allah apakah bagi nabi memerangi manusia sekali lagi bagi nabi contohkan kepada kita atau tidak mohon maaf kalau saya jadi agak emosional ini <laughs> nah, nah. E, kalau misalnya wah itu hadisnya tidak ada dalam Uh, hadis uh, 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 uh ahlul bait alaihi wassalatu wassalam di sini saya kutipkan dari uyun nahbari ridha dari imam ridha alaihi salatu wassalam hadisnya berbunyi bi isnadi at-tamimi an ridha an abai dengan sanad dari at-tamimi dari imam ridha alaihi salam dari ayah-ayahnya an aliin alaihi salam dari sidna ali bin Nabi talib karamal wajah Qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam berkata baginda nabi bersabda baginda nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah Ada dalam Uyun Akhbari Dalam Biharul Anwar juz 65 halaman 242 hadis nomor 10 Terima kasih pada Ustaz Irwan yang melengkapi rujukannya Nah itu fikih Karena ia Mendahului fikih, orang dia belum bersaksi kok tidak Tuhan selain Allah, tapi sudah harus diperangi. Kalau penasaran, bacalah bukunya. <guluh> Malah jadi promosi buku ini ya. <tuh> jadi uh, sebetulnya iris-irisan itu hanya terjadi pada pengklasifikasian pada dasarnya semua itu tentu tidak mungkin sebagaimana ketika beliau hadir ke sini lalu ada di FB beliau beliau tadi sampaikan dahulukan ilmu di atas akhlak setuju tanpa ilmu tidak akan ada akhlak ya bagaimana kita mengetahui akhlak itu kalau kita tidak e, belajar tapi bukan berarti mendahulukan itu sekali lagi menghadap-hadapkan mendikotomikan karena itu bagian dari sebuah proses saya ini Yai punya pendapat yang mungkin kurang populer, tapi ini pendapat pribadi dan boleh jadi banyak yang tidak setuju. Contoh, kalau Yai tadi kan tidak mungkin membagi hati, begitu Yai ya, supaya kembali ke yang hanya di yang ibu-ibu sangat ingat itu. Jadi, pada poligami kan jelas ayatnya juga jelas pengamalannya juga. Apa kita akan mengatakan ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya lebih dari satu istri, beliau membagi hati? Bagaimana mungkin kita akan menisbatkan itu? Nah, jadi lalu kalau misalnya ibu dan bapak punya dua tiga anak, apakah ibu dan bapak membagi hati pada dua tiga anak itu? Tidak juga kan? Sayang sama anak satu, apakah apakah lebih atau lebih banyak atau lebih kur atau kurang dengan sayang pada anak kedua? Tidak? Eh, sama saja dong kalau begitu. <laughs> nah, jadi bingung. Nah, gini, disitulah pentingnya akhlak itu. Di situ masuk akhlak itu. Karena yang agak jarang dibahas, selain sunnah dan yang sebetulnya lebih wajib kita ikuti, kita teladani adalah uswah. Allahumma sholli rasulillah uswatun hasanah dan kata uswatun hasanah hanya disebut tiga kali dalam Al-Quran bukan tanpa sebab kita itu telusuri itu uswah apa yang dimaksudkan uswah keteladanan itu seperti apa dan seterusnya nah jadi kalau dalam ini mohon maaf kalau mengambil waktu singkat di dalam pelajaran ilmu hadis pada anak-anak Allah Yarham itu membedakan antara hadis dan sunnah hadis itu segala sesuatu yang dinisbatkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaulan, fi'lan e, semuanya. Tapi sunnah yang yasluhu ayakuna dalilan syar'iyan. Sunnah itu yang dapat dijadikan dalil syar'i. Tidak semua hadis itu ada sunnahnya, tapi semua sunnah pasti hadis. oleh Aram sering beliau itu contohnya, saya beliau sampaikan. Ada hadis bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota suci Mekah itu hadis atau sunnah hadis karena tidak perlu diteladani bukan hanya tidak wajib karena kalau harus lahir di kota suci Mekah setiap mukmin wa mukminah maka ketika ibu-ibu hamil boyongan semuanya ke tanah suci maka hadis itu sulit untuk diikuti dia tidak jadi dalil syari itu hadis saja kalau sunnah dia kita ikuti perbedaan pendapat itu terjadi ketika menetapkan ini hadis atau sunnah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup setengah rambut beliau menutupi setengah telinga beliau hadis atau sunnah karena tidak ada yang menutupi setengah telinga makanya bilang hadis semua ya, Profesor Mansur Surya Negara beliau segini sunnah bagi beliau atau kalau khutbah istisqo pindah serban dari kiri ke kanan atau atau ini ya ini aja sekarang nih Baginda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam punya lebih uh, dalam sejarah istri beliau lebih dari satu hadis. Bapak-bapak tidak jawab ini hadis atau sunnah. Ya, ibu-ibu ya? uh, hadis, bapak-bapak sunnah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah selama baginda Nabi SAW Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah Shallallahu alaiha isi pertama baginda Nabi tidak pernah menikah lagi. Ternyata menentukan hadis dan sunnah tergantung kepentingan. Nah tergantung kepentingan, tergantung ego dan lain sebagainya. Akhlak itu memayungi itu meluruhkan ego itu meluruhkan keakuan itu itu ranah akhlak jadi pada pendapat menentukan hadis dan sunnah saja bisa terjadi perbedaan pendapat tergantung kepentingan walaupun ini tentu hanya simulasi kecil-kecilan saja ya bagi saya itu uswah teladan bagi nabi itu uswah seperti beliau sampaikan pembahasannya di waktu yang lain nah saya ini pendapat saya pribadi saya itu kurang sependapat dengan Yai Izin. Ini pendapat sudah deh, dengan nikah Siri, ya. bukan saya uh, tidak menyetujui poligami sebagaimana yang uh, kata Yai tadi tidak bisa membagi hati. Saya tidak, bukan saya tidak menyetujui poligami. Itu fikih yang jelas ada uh, syariatnya juga dicontohkan. Bagaimana teramat kuat, ya. uh, nah? Tapi saya tidak setuju nih, bukan saya tidak sedang pendapat dengan nikah siri, karena kalau ukuran itu adil, apakah adil? Kalau istri kedua tahu ada istri pertama, tapi istri pertama tidak tahu ada istri kedua? Nah itu dijawab masing-masing saja ya. Maksud saya kalau mau menikah ya ini, mau maksud saya terang-terangan saja. Kenapa harus sir-sirang? Kenapa harus sembunyi-sembunyian? Justru kata yang melakukan itu untuk mempertahankan keseimbangan itu. Adil kan artinya seimbang. Jadi supaya tidak tergoncang. Ya, jadi nikah siri tergantung kepentingan. tapi itu pendapat saya pribadi. Jadi ada akhlak yang memayungi perbedaan pendapat yang mungkin bercampur karena kepentingan itu. Yang terakhir, dahulukan akhlak di atas fikih sekali lagi, bukan Dahulukan akhlak di atas fikih adalah solusi ketika dua fikih bertentangan. Maaf, dua fikih berbenturan. Sekali lagi, dahulukan akhlak di atas fikih adalah solusi ketika dua fikih berbenturan. Apa mungkin ada dua fikih berbenturan? Contoh, pada bulan suci Ramadan datang waktu maghrib terjadi benturan dua perintah dua kewajiban sholat dan berbuka itu dua-duanya perintah, wajib, fikih, perintah. Sholat dan berbuka pada saat yang sama. Begitu adzan itu wajib sholat atau wajib buka? Tidak mungkin dilakukan dua-duanya barengan. Allahu Akbar. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak boleh. Batal. Ketika ketika makan tidak boleh sholat. Eh, maksud, ya betul kan? Ketika sholat juga tidak boleh makan. Benturan dua fikih. Bantu saya, mana harus saya dahulukan? Walaupun saya tahu ibu bapak mendahulukan yang mana. Ya, mana lebih ketika datang waktu salat waktu azan di bulan Syur Ramadan terjadi benturan dua fikih. Wajib berbuka dan wajib salat. Menurut ibu dan bapak, mana lebih utama? Salat atau makan? Jangan dijawab karena kita menyalahi hati nurani. Kita tahu lebih dahul, wajib mendahulukan salat tapi kita kan nunggu-nunggu begitu Allahu Akbar langsung disebutnya juga takjil makan itu tidak ada takjil di sholat ya seharusnya yang takjil itu sholat seperti sekarang kita mohon maaf awal waktu takjil tidak ada bahkan yang di dalam tradisi kita takjil itu bukan kepada ibadah tapi takjil itu pada makanan makanan nah jawabannya dari Imam Muhammad al-Baqir salatu wassalam kalau datang dua kewajiban ini dahulukan sholat dahulukan sholat karena sholat segalanya sholat ya rukun Islam kita tiang agama awal dihisab sholat segalanya illa kata Imam Bakir alaihissalam illa kecuali engkau berada fil jamaah di tengah-tengah masyarakat itu buat saya luar biasa dahulukan akhlak di atas fikih. Kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, dahulukan berbuka kalau engkau berada di tengah masyarakat. Kalau engkau sendiri monggo wajib dahulukan salat. Tapi kalau bersama jamaah yang menanti berbuka, karena itu sering-seringlah buka bersama. Ya. Dahulukan berbuka. Ya, karena menghormati adab silaturahmi saya ini mohon izin mohon maaf kalau jadi nambah waktunya seperti komentar seorang pemirsa YouTube saya terima kasih Ustadz kalau bisa dikecilkan lagi badannya begitu katanya ya, ya. dianggap porsi saya ini sekarang ini besar ya. saya jawab saya ini agak sulit mau diet itu karena setiap acara yang melibatkan keustadan pasti ada makanan hatta mau tahlil ada makanan walimah syukuran pengajian apapun ada makanan seminar ada makanan hanya satu yang kegiatan keustadhan itu yang tidak melibatkan makanan, yaitu memediasi konflik keluarga. <Selan> itu ada. Bertengkar, kita makan dulu ya, itu ndak ada. T e, artinya kalau saya terlihat gempal, alhamdulillah konflik keluarga berkurang. <Selan> <tuh>, ya, e, dari mana jadi ke situ? Mohon maaf. Dari sholat atau makan eh? Iya, iya iya jadi dahulukan makan itu oh, ya. nah saya ini karena mungkin dianggap ustad pasti diminta duluan jamaah itu tidak ingin mendahului ustadnya begitu acara buka bersama Allahu Akbar, Allahu Akbar pasti ustad silahkan duluan saya bilang saya izin ke kamar mandi dulu nah. dahulukan kamar mandi dari berbuka misalnya nah E, pasti saya diminta duluan bagaimana dalam hal seperti itu Imam Muhammad Al-Baqir menyampaikan jawabannya kecuali kalau kalian dalam jamaah sebagaimana juga Imam Ja'far As-Sadiq AS, menyampaikan kemungkinan ada dua ayat kontradiktif tentang kau tidak akan pernah berlaku adil dan e, kalau e, kalau takut tidak adil maka satu saja dalam Anisa ayat 129 itu dan sekali-kali kalian tidak akan pernah adil. Jadi nikah lebih dari satu boleh atau tidak? Boleh asal adil. Tapi ayat Anisa berikutnya dan kalian tidak akan pernah bisa adil, walaupun kalian sangat menginginkannya. Jadi boleh nikah lagi atau tidak? Boleh asal adil. Tapi kalian tidak akan pernah bisa berlaku adil. Benturan dua fikih, maksudnya benturan dua dalil, benturan dua dalil. Yang satu yang mengatakan boleh asal adil. Yang satu lagi mengatakan, dan kalian tidak akan pernah bisa adil. Jadi boleh atau tidak? Boleh, asal adil. Dan kalian tidak akan pernah. Terjadi benturan. Dan Imam Jafar ja As-Sadiq alaihissalam dengan indah menyelesaikan benturan ini. Bagaimana jawaban Imam? Nah kita kembalikan ke moderator. <guluh> terima kasih. Walafuminkum ya. Mohon maafkan. Cik, terima kasih. Tadi pertanyaan Ustadz Rustandi Bagaimana buku Allahyarham di pasaran Itu bisa terlihat dari bagaimana Ketertarikan ibu dan bapak Selain membeli buku Dahulukan Akhlak di atas fikih, Juga buku-buku karya Kiai Hussein Muhammad ya. Ada di depan Ada di depan Terutama tadi tentang 40 kaidah Cinta Ya kayaknya saya pesan duluan itu ya, ya. ya. yang kedua tadi tentang ulama perempuan menarik sekali beliau awali dengan Sayyidah Sukainah binti Alimah Al, Al Hussein yang menyampaikan dalam pernikahan itu ada syarat asal dengan tiga syarat tadi syarat itu dalam fikih disebut Siroh ya. jadi nikah dengan syarat syaratnya A, B, C artinya hukum awalnya tidak begitu karena itu kemudian ada syarat berarti hukum awalnya tidak ada syarat hati-hati ini hati-hati ya. mengapa ada syarat? karena awalnya tidak begitu <guluh> nah tapi hati-hati ya hati-hati tenang 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 <guluh> <laughs> ya, Mengapa diperlukan ada syarat ya karena memang hukum awalnya tidak demikian. <laughs> yang kedua, sebagaimana Yai mengkritisi tadi eh, hadis yang ada dalam eh, umirtu Umir Nasa ada dalam sebuah Bukhari kata beliau sampaikan tadi satu di antara eh, yang diperlukan dalam ilmu hadis adalah konteks kapan hadis itu disampaikan itu teramat penting. Ayat Al-Qur'an ada asbabun nuzul, hadis ada asbabul wurud. Nah, konteks kapan di Mekah, di Madinah dan sebagainya mesti dipadupadankan dengan kitab-kitab sejarah. Itu yang Allah yarham sampaikan sebagai metode abduktif. Hadis itu dipadankan dengan tarif Sebagaimana beliau mensyarah Umirtu anuqatilan nasa sekali lagi mohon jangan dipahami oh kalau begitu saya pendukung umir tu anukotilan nasa baca dulu bukunya ya, baca dulu bukunya demikian pula ada kritik juga terhadap hadis yang beliau sampaikan betapapun ada dalam kutubu sitah tentang keinginan Serina Ali bin Nabi Talib Qaramul Wajah untuk menikah lagi ada kritik juga baik dalam sanad maupun dalam konteks ataupun padu padan tarikhnya Wah yang bersangkutan itu sudah meninggal Sebetulnya dan seterusnya Nah jadi ada kritik juga Terhadap hadis yang sama Sebagaimana yang beliau sampaikan Yang tadinya closing statement Jadi klarifikasi Karena seakan-akan dianggap Pada dua kubu ini Yai misalnya eh, Anti poligami Lalu dianggap saya jadi di bagian yang sebelah Sininya nah, Itu harus diklarifikasi Ya yang ingin saya sampaikan adalah ini closing statementnya. Ketika terjadi benturan perbedaan seperti ini, dahulukanlah akhlak. Bukan berarti poligami boleh dan tidak, tapi lihat akhlak ke atas semua yang disampaikan tentang permasalahan dalam poligami. Masalah keluarga terjadi juga pada pernikahan monogami. Maksud saya bahagia dan tidak itu bukan karena satu atau dua. Apa yang monogami tidak punya masalah, bapak-bapak? Ibu-ibu -bapak? ya. sama. Jadi jangan ukur dari situ, ya. Tapi lihat dari payungnya yaitu akhlak. Bagaimana mendahulukan akhlak mengutamakan. Dan di situ ada jawabannya tanpa harus saya sampaikan spesifik. Karena secara hukum dia ada. Secara hukum. Tidak bisa kita menggeneralisir bahwa setiap poligami keliru, setiap poligami tidak bahagia. Sebagaimana juga tidak bisa kita menggeneralisir setiap monogami itu bahagia. Setuju? Masih ragu-ragu. <laughs> ya, jadi dalam kekecualian dan Islam secara fikih selalu memberikan ruang. Ya, termasuk ada ruang perceraian misalnya. Itu kan ruang yang diberikan dan lain sebagainya payungnya sekali lagi adalah akhlak pilihan apapun ketika terjadi benturan ini dahulukanlah akhlak dan nanti akan mengerucut pada uswah itu pada uswah baginda Nabi bersama Sayyidina Khadijah salamullah alaiha pada uswah Sayyidina Ali bersama Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha dan tidak ada pertentangan sebagaimana yang beliau sampaikan tadi dalam telusuran saya antara qaul dan fiil baginda nabi shallallahu alaihi wasallam artinya secara secara hadis mungkin ada tetapi esensi baginda nabi sebagai uswah itu meniscayakan tidak ada pertentangan antara ucapan dan perbuatan baginda nabi shallallahu alaihi wasallam karena baginda nabi tidak mungkin jatuh pada ayat kabur maktan inda Allah antakulu malah tafalun besarlah murka Allah kalau kau berkata sesuatu yang tidak kau lakukan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kaul dan fiil bagi Nabi ketika terjadi berbagai membingungkan ini ini saya sangat bersyukur terima kasih pada beliau ibu dan bapak bisa melihat ada dinamika pada perbincangan payungnya itu adalah dahulukan akhlak di atas fikih apapun pilihan fikih kita kalau terjadi benturan apalagi sampai menyakiti orang lain menyakiti fisik perasaan dan lain sebagainya itu sudah bertentangan dengan makarimul akhlak sudah bertentangan dengan nilai-nilai keutamaan akhlak gitu. sewu terima kasih sebesarnya atas kehadiran memberkati kita doakan beliau Allah Ta'ala panjangkan usia kalau kata orang Arab Allah yarham walidayhi wa yukathir min amthalih insyaallah Allah dalam perbanyak orang semisal yai hadir orang-orang semisal yai insyaallah yang memberikan kepada kita pencerahan dan kurator pencerahannya tetap mizan gitu ya ada disebut tadi mizan tek tek lainnya kurator pencerahan terima kasih walafuminkum pada panitia seluruhnya ibu bapak yang di youtube juga mohon maaf kalau pertanyaan belum dibacakan yang di YouTube, saya tahu pemirsa YouTube akan mendahulukan akhlak memaafkan daripada menuntut hak jawaban. Menuntut hak jawaban itu fikih, memaafkan itu akhlak. warahmatullahi wabarakatuh.